Oke guys, bertemu lagi dengan saya dan hari ini kita masih belum ada latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi hari ini kita kembali lagi berlatih di rumah saja. Kalau saya tetap kembali, saya latihan dengan kettlebell lagi. Tapi hari ini dengan set yang lain, dengan teknik kettlebell yang lain lagi, oke? Oke, dan hari ini kita akan melakukan set latihan yang lain. Jadi kita lakukan yang namanya halo. Kita lakukan lagi adalah kettlebell rowing. Kemudian kita lakukan kettlebell swing dan juga kettlebell clean. Dan nanti ditutup dengan latihan otot perut. Oke, saya suka dengan kettlebell karena kalau kettlebell ini kita melatih otot tidak secara simetri. Jadi kita latihannya kiri kanan itu bisa asimetri, dan itu yang diperlukan untuk kita yang latihan Brazilian Jiu-Jitsu atau latihan bela diri. Itu sangat membantu juga untuk stamina dan kardio. Anda kalau sudah mencoba kettlebell itu akan berbeda sekali rasanya dengan kalau Anda latihan beban dengan menggunakan dumbbell atau Anda menggunakan barbell. Itu efek yang dihasilkan ke otot itu akan sangat berbeda. Oke, jadi Anda yang punya kettlebell di rumah, Anda bisa ikuti latihan saya. Bersama-sama kita akan latihan, lakukan 3 set masing-masing. Jadi kita lakukan A sampai selesai, dari pertama sampai selesai. Kita rest, kemudian kita ulangi lagi set kedua, kita ulangi lagi set ketiga. Yuk kita latihan sekarang.
Until I learned
is electricity. Now I see. Yeah. Each time I fall, I know I'll rise again. I'll walk the line again. Every breath I'm taking in, I'm not scared to go on. You left me lost, so I fly on my own. Oke, itu tadi latihan kita untuk hari ini. Kalau Anda suka dengan latihan-latihan kita pada hari ini, Anda bisa klik like dan subscribe di bawah. Jadi kalau Anda, saya ada video latihan lagi yang lebih baru, Anda bisa segera tahu. Dan Anda juga bisa ikuti latihan bersama-sama dengan saya. Oke guys, tetap sehat, keep on training. See you on the mat. Peace.